Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik teman-teman, selamat malam semuanya. Saya lanjutkan review pada hari ini ya. Ada satu token yang menurut saya sangat menarik ya. Kriteria dari proyeknya sangat bagus menurut saya dan harganya juga menurut saya sudah cukup murah ya. Namun sebelum ke sana, kita lihat dulu perkembangan crypto market secara overall. Kalau teman-teman lihat, ini ya, ini saya barusan buka. Kalau teman-teman perhatikan ya, tadi pagi waktu saya launching satu video terbaru, ya, yang pertama maksud saya, ini market cap-nya masih 30.100 triliun. Sekarang sudah tinggal 29.000. Jadi sudah menguap 1.000 triliun market cap-nya, teman-teman. Hanya dalam satu hari, bayangkan. Ya, berarti per 1.000 triliun berarti sekitar 9% dia lenyapnya, teman-teman. Dan kalau kita lihat, ya, Bitcoin juga sudah tinggal 615 juta sekian, ya, teman-teman. Nah, Anda bisa menaksir lah, ya. Anda bisa menaksir kalau sampai dia tembus ke 550, misalnya Bitcoin ini, kira-kira dia butuh turun berapa persen lagi, teman-teman. Ya, dan ini juga market cap-nya kalau sampai katakanlah turun katakanlah 20% ya, 20% dari sekarang begitu. Ya, mungkin sekitar 3.000 triliun lagi akan menguap. Jadi sekitar ya 25 atau 26.000 triliun tersisa market cap-nya. Bayangin teman-teman. Itu besar loh. Hari ini aja itu hampir 9%. Nah, Anda lihat teman-teman bahwa bahkan sampai BNB pun Binance itu tergeser ya, tergeser dengan USDT yang jauh lebih stabil itu ke ranking 4. Harganya sudah 6.600. Nah, ini sebetulnya saya lagi tunggu-tunggu. Semoga dia bisa ke 5.000 bukan 6.000, 6 juta, sorry ya. Semoga dia bisa ke 5 juta begitu ya. 5 juta itu udah murah banget sebetulnya. Karena yang lalu itu kan sempat 4,8, teman-teman. Nah, kalau kalian bingung mau invest di mana ya, daripada kalian pusing mikirin micin-micin yang kadang-kadang nggak karu-karuan rug pull scam gitu ya, jadi belum lagi kalau misalnya apa ini namanya slippage kadang-kadang diutak-atik begitu ya, jadi lebih bagus Anda beli BNB aja lah gitu, beli di harga 5 juta udah tumpuk aja di situ, nanti jual ketika 15 juta begitu ya, kan gampang kan, untung 200% begitu ya, mudah-mudahan dalam setahun bisa 200%, itu aja bagus kok begitu, tumpuk aja langsung kalau bisa ya, 100 BNB begitu ya, 100 BNB kali 5 juta ya setengah miliar lah setengah miliar terus cuan bersih 1 miliar bukannya bagus ya dalam setahun ya, begitu. Jadi daripada pusing mikirin micin-micin ingat ya, saya ulangi, kalau kamu punya banyak duit, masuk aja di BNB lah, udah jelas ini kan punyanya Changpeng Zhou kan, punya CZ bukan, aman kan, udah masukin aja 500 juta, masukin aja sini gitu loh, nanti tunggu aja, tapi masuk pas 5 juta ya, begitu, nanti jual pas 15 juta, untungnya bersih 1 miliar, nah mantap kan, gitu, nggak usah pusing-pusing, begitu teman-teman ya, oke, jadi kalau saya lihat teman-teman lagi, tadi pagi itu masih ada 3 yang hijau dari 100 besar. Ini praktis memang habis semua ini teman-teman. Lihat nih, habis semua. Waduh, kasihan. Bapak belum merah-merah, ini tebel-tebel lagi. Dan cuma tersisa satu ini, itu pun yang ranking terakhir. Si FNFT ini teman-teman. Itu pun yang nomor 100 teman-teman. Itu pun naiknya cuma 1,70. Jadi, babak blur habis-habisan. Tadi pagi saya sudah ngomong ya,
silakan ditonton video saya yang tadi pagi supaya Anda mendapatkan pemahaman juga dan gambaran tentunya teman-teman ya. Nah, ini dia saya sudah bikin tadi pagi ya ulasannya teman-teman. Jadi harap diperhatikan supaya Anda tidak gegabah. Ini dia. Ya, ada judul saya bikin stres berat. Gubrak stres berat. Ya, market makin hari makin hancur begitu ya. Silakan. Hari ini saya sudah launching 3 video loh ya. Ini tentang market, kemudian tentang baby doggy, kemudian ini Saitama. Nah, ini Saitama ini juga saya mau ingatin kepada kalian. Tonton, perhatikan. Waktu itu saya juga udah pernah ngomong tentang Saitama. Cuman kalian mungkin nggak pada nonton, dicuekin. Pas sudah terbang baru kalang kabut, lucu. Setelah terbang baru kalang kabut mau membeli. Kenapa nggak waktu kalem-kalem ya? Pikirin sendiri ya. Oke, okay. Ya seperti yang saya bilang tadi, ini dia token yang saya mau bahas. Wall Street Games. Ya, saya watchlist ya. Nah, dia ada di jaringan Binance ya. Website officialnya wsg.gg. Saya sudah siapkan ya teman-teman. Ini dia. Oke. Okay. Kemudian dia sudah diaudit sertik loh teman-teman, jangan main-main ini teman-teman. Ya, ini sudah diaudit sertik dan bertengger di 0,005293, turun hari ini cukup besar 15,15%. Ya, ini sudah diaudit sertik, kita bisa lihat hasil dari audit sertiknya. Oh, ternyata onboarded ya, belum ternyata. Wih, lama juga ya, gitu. Lama juga, ini berarti banyak yang harus diklarifikasi mungkin ya seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa, ditunggu begitu. Ini rankingnya ranking 100 loh teman-teman, coba ya. Iya, ranking 1003, cukup tinggi loh ini Wall Street Games ini ya. Oke, dan kalau saya setting ini kan market capnya kan 164,9 miliar ya, begitu ya teman-teman. Nah, jadi cukup besar sebetulnya. Dan ketika saya setting ke all, Anda lihat ini teman-teman, chartnya ini sudah cukup jauh loh, 0,003. Jadi 2 di belakang koma. Sementara sekarang 0,0005. Jadi ini udah kill 1-0 dari sini teman-teman. Nah, jadi artinya ini harganya ini sekarang ya sekitar 1/10 atau 1/20-nya lah dari all time high. Jadi makanya saya tertarik untuk mereviewnya karena saya melihat ada slot untuk masuk teman-teman ya. Nih seperti itu ya. Harga terendahnya 0,00014. Jadi ini harganya udah cukup jauh sebetulnya. Karena ini di jaringan Binance, saya coba tadi ke Pocoin. Nah, saya juga lihat seperti itu teman-teman. Nanti ya yang ini ya teman-teman. Oke. Kita lihat dulu dari segi voting ya, 87 masih cukup bagus berbanding 13% ya. Kemudian dia sudah diperdagangkan di beberapa ya, Gate.io boleh, kalau Anda punya akun di Gate.io silakan ya. Saya ada referral, silakan dilihat di setiap deskripsi itu ada semua ya. Gate.io, Elbank, PancakeSwap ini seperti biasa tapi biasanya slippage-nya tinggi. Max juga saya ada, silakan dilihat ya. AppSwap ya, tinggal pilih lah gitu. Kalau di swap-swap ini biasanya tinggi slippage-nya, tapi kalau di Chex misalnya di Max gitu ya, buka aja di Max, ini pasti ada kok, begitu ya teman-teman. Oke, kemudian kalau saya lihat all market, apakah ada lagi? Wih, ternyata ada ya, boleh di Hotbit, ZT, Latoken, wah banyak ini, silakan lah ya, belanja aja di Chex kalau udah listing di Chex teman-teman, lebih murah dia. Oke, mari kita masuk. Jadi teman-teman, Wall Street Games ini adalah game, gamenya ada di Play Store. Anda nanti bisa lihat, saya tadi udah coba download ya di Play Store ya, seperti ini simbolnya ya teman-teman, brand logonya, nanti tinggal download. Dan saya rasa gamenya nggak sulit kok seperti itu, saya tadi coba mainkan, oh nggak sulit, biasa aja seperti itu ya. Jadi dan prinsipnya kan play to earn ya, tinggal main-main-main dapat duit. Makanya saya bilang daripada Anda melototin chat begitu, lebih baik Anda main game aja deh, buang-buang suntuk daripada liatin chat terus, liatin chat melulu tiap detik. Kapan makannya itu? Mending main game gitu, main game seperti ini yang bagus begitu ya. Kemudian ya dari sana kan nanti dapat poin biasanya, dapat reward. Nah, rewardnya itu tinggal di swap keluar deh dalam bentuk dolar ya kan? Kira-kira seperti itu kan? Oke, nah cuman memang Anda harus daftar dulu ya teman-teman, ini harus daftar dulu.
bikin dulu data-datanya. Ini dia minta konekkan dulu ke wallet seperti ini ya teman-teman, konekkan dulu, baru setelah itu dia sign in email misalnya ya, tinggal didaftar aja teman-teman seperti itu ya. Oke. Nah, jadi gampang kan? Nah, ini beberapa yang kita mau perdalam, ini nggak bisa diklik ya. Mungkin karena terkoneksi langsung dengan aplikasi ya, aplikasi gamenya. Nah, ini stake, kita bisa lihat teman-teman. Ini adalah fungsi staking-nya. Anda bisa nanti men-staking-kan token-nya di sini. Tinggal connect wallet seperti biasa lah, cuma ini tampilannya lebih keren sih. Nah, Anda bisa lihat seperti itu ya. Tinggal masukin di staking, apa yang mau di staking, seperti itu ya. WSG hasilnya BNB Cake atau apa begitu ya. Oke. Kemudian kita coba lihat mainnya, kita coba lihat ya satu-satu. Nah, ini nggak ada lagi stake-nya tadi udah ya, teman-teman. Sebentar kita balik lagi Tracer. Kita coba lihat Tracer. Ini mungkin maksudnya ada harta karun yang akan dicari ya, teman-teman, seperti itu. Oke, kemudian kita kembali coba Dungeon, ini mungkin jenis-jenis petualangannya ya teman-teman. Nah, ini ada NFT-nya, NFT Dungeon namanya ya. Oke, jadi ada NFT-nya ya teman-teman. Balik lagi seperti itu. Nah, ini juga ada referral, cuman waktu ini ada market ya. Market ada referral, cuman referralnya saya lihat belum established ya. Jadi mungkin masih under development teman-teman. Ini market kita lihat. Di market ini teman-teman kita bisa melihat ini kan Babylon ya, Babylon nama marketnya. Play to earn, langsung dikasih tahu. Wall Street Games is a next generation hybrid blockchain based online gaming platform where players can earn cryptocurrencies by playing fun and addictive games, collect tradable NFTs and win reward. Sesimpel itu loh teman-teman. Jadi maksud mereka gini, makanya saya suka untuk mereviewnya buat Anda ya. Wall Street Games ya teman-teman, ini adalah hybrid ya, hybrid. Jadi online platform gaming online yang hybrid pada generasi berikutnya berbasiskan blockchain begitu ya. Di mana para pemain itu bisa menghasilkan cryptocurrency dengan bermain secara ya fun lah ya, senang-senang, dan gamenya juga membuat ketagihan katanya. Dan kumpulkan aja NFT yang bisa diperdagangkan dan ya biasanya disuruh jual kan, habis itu ya dapat duit begitu kan. Nah, ini ada NFT-NFT-nya ya teman-teman seperti itu. Nah, jadi banyak loh ini ada harganya begitu ya. Nanti Anda bisa ini ada juga, ada yang sementara dilelang, di bid, collectible seperti itu ya. Jadi bermain game hasilkan NFT kumpul ya, kalau udah tinggi naiknya ya jual aja kan, begitu ya, sesimpel itu kan. Oke, tertarik kan, menarik bukan? Ya teman-teman, ini ada komunitasnya, nanti Anda bisa buka-buka lah ya, ada partnershipnya segala begitu ya. Coba lah nanti ini harus di, mungkin harus create account baru kemudian konekkan ke wallet. Kalau yang seperti ini saya rasa ini cukup aman lah ya teman-teman. Ini seperti ini, saya lihat juga ini sangat serius kok ya, bukan kaleng-kaleng loh ini. Ya teman-teman, oke. Kemudian saya sampai ke white paper ya. White paper ini ada media sosialnya teman-teman. Ini ada YouTube-nya seperti itu, ada banyak video di dalam. Bukan, ada dua video ya. Ini mungkin masalah bagaimana cara men-staking ya. Oke. Kemudian ini ada Twitternya juga udah lumayan teman-teman, nggak kaleng-kaleng lagi, 117.000 ya, cukup besar, dan grupnya juga 57.000 lebih ya teman-teman. Oke, kita ke white paper dulu, habis itu nanti saya ke chartnya ya teman-teman ya. Oke, kita ke white paper. Jadi coba kita setting ini, apakah ini bisa dalam bahasa Indonesia? Sepertinya nggak bisa teman-teman ya. Oke, home misalnya. Ya, ini dia pakai bahasa Indonesia. Oh, bisa. Ya, bagus. Wall Street Games adalah platform game online berbasis blockchain hybrid generasi berikutnya, di mana pemain dapat memperoleh cryptocurrency dengan memainkan game yang menyenangkan dan adiktif, mengumpulkan NFT yang dapat diperdagangkan, dan memenangkan hadiah. Simple kan?
Begitu dia, ya. Ini situsnya, nanti Anda bisa baca-baca, teman-teman. Ini cukup lengkap sekali mereka bikin, ya. Teman, nah ini dia. Audit Certik ini, tadi udah ya. Audit Quill Hash. Nah, ini farming. Ada farming, ya. Gitu. Ya, coba kita balik dulu. Oke, NFT. Ini farming, bisa NFT-nya di farming ya, teman-teman. Oke, coba kita balik ke Inggris. Farm, lebih enak kalau kayak gini, pakai bahasa Inggris ya. Farm, ini link-nya. WSG Staking. Ah, ini nanti kalau Anda mau memfarming, ini alamat wallet-walletnya maksudnya ya, teman-teman. Nah, ini kan udah dilengkapin semua, teman-teman. Wireframe, kira-kira seperti ini. Wireframe-nya, cara kerjanya. Wih, ya, mantap juga ini. Meta, sebentar ya, satu-satu ya. Meta, nah, main flow, start, dan seterusnya. Ini adalah bagaimana cara urut-urutan ya untuk masuk ke start state, kemudian play the game. Oke, ini ikutin urut-urutan yang sudah dibuat, teman-teman. Ya, marketplace flow, NFT rank, jadi NFT-nya juga ada ranking-rankingnya, standar seperti itu, teman-teman ya. Games, kemudian SES. Nah, ini ada harga-harganya ya. Seperti itu, SES percentage, marketplace NFT, album, seperti itu. Lengkap banget ini, teman-teman. Inventory. It will contain cosmetic appliance, ya, appliance for the games. The cosmetic appliance are also known as skins will be attainable either by purchase or by earning and achieving. Oh iya, ya, maksudnya kulitnya ya. Biasanya ini warna-warna jagoan yang akan Anda pakai untuk bermain. Kira-kira begitu ya. Warna kuning kah, warna ungu kah, warna hitam kah, coklat. Silakan diatur ya. Oke, ini adalah roadmap-nya. Ya, teman-teman, sudah lewat ini kuartal 4. Ya, kuartal 1 sekarang. Launch on other blockchain. Wih, new game release. Oke, NFT marketplace. Collectibles. Ya, album launch, kemudian kuartal 2 new game release. Wih, ada game lagi. Berarti ini gamenya lebih dari satu, teman-teman ya. WSG event, celebrity marketing, partnership with leading blockchain gaming platform. Wih, luar biasa. Mantap juga ya. Oke, ini tadi yang saya bilang referral. Jadi ini sepertinya ada referral-referral, tapi ini bukan MLM lah ya. Referral-referral mungkin karena mengajak teman mungkin untuk ikut bermain kali ya. Oke. Okay. Achievement. As a user, you will be able to play and upon reaching certain achievements, you will be able to win rewards as NFTs, which then you will also be able to use in the games as skin. Jadi, sebagai pengguna, katanya Anda akan bisa bermain dan mencapai beberapa prestasi, achievement, yang dimana Anda bisa memenangkan reward, ya rewardnya NFT ya. Yang mana akan membuat kamu dan you will also be akan membuat kamu bisa juga menggunakannya di game sebagai skins, kira-kira begitu. Bisa dijual, bisa digunakan, kira-kira begitu. The feature is coming in future updates. Nah, fiturnya nanti akan ada lagi. Jadi berarti teman-teman, gamenya sendiri akan mengalami update-update, websitenya juga mengalami update, tapi luar biasa ya, sudah ranking 1000 loh. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, ini ada tutorialnya, nanti Anda baca ya, bagaimana-bagaimananya cara memainkan gamenya, panduannya, itu kan harus ada panduan-panduannya ya, teman-teman. Ini saya nggak usah baca semua, nanti pusing sendiri. Farm, single asset staking, yang pasti saya lihat ini gamenya ini udah nggak terlalu sulit, cara dapat duitnya juga ya cukup mudah menurut saya ya, hasilkan aja. Anda berprestasi, dapatkan NFT, tunggu NFT-nya naik, habis itu sikat, langsung jualan, kan beres. Begitu. Cukup menarik ya. Padahal sesimpel itu loh. Nah, saya luar biasanya adalah ini bisa ranking 1000 loh, teman-teman. Rankingnya lebih tinggi daripada token doge-dogean malah. Doge-dogean itu kan 2000-3000 ya, kalau nggak salah. Begitu. Oke, sekarang kita pindah ke Pocoin, teman-teman. Jadi ketika dia launching, ya pada waktu dia launching ini pertama kali ya di Pocoin yang listing di Binance ya, ini sekitar tanggal 25 Mei tahun lalu. Nah, jadi sekitar ya 7-8 bulan lah, teman-teman. Ya, dari sini namanya game, ingat namanya game, teman-teman. Begitu dia
dikenali ya, gamenya bagus, itu terbangnya kadang nggak karu-karuan loh. Nah kalau ini masih mantap nih, 370% gitu, sempat crash dulu ya, sempat beris dulu, habis itu langsung terbang dalam sekejap. Kalau kita ukur ini teman-teman, dari titik ngedamnya ini sampai sini, nah itu kan apa saya bilang 5000, hampir 5500% teman-teman. Nah kemudian dari titik dumpnya itu, dia sudah ya, dari titik pumpnya itu dia ngedam lagi, hampir kandas lagi naik lagi, hampir kandas lagi, seperti itu teman-teman. Jadi ini pasti menunggu ada konfirmasi kalau di situ-situ lagi titiknya teman-teman. Saya rasa ini menunggu update-update roadmapnya dipenuhi atau dilakukan. Apalagi sekarang kan ada tekanan-tekanan ya, tekanan-tekanan jual, tekanan tapering off, makroekonomi macam-macam gitu. Tapi menurut pendapat saya ini sekarang sudah murah dan gamenya menarik, dan lagi pula sambil menunggu harganya naik pump ya teman-teman, Anda bisa bermain kan tadi gamenya teman-teman. Begitu, ini kan play to earn, tadi udah dikasih tahu. Begitu dia teman-teman. Ya, jadi bahkan harga sekarang ini pun ya itu udah di bawah 58% di bawah harga Verlance-nya teman-teman. Begitu, luar biasa loh ini teman-teman. Oke, teman-teman, tapi tetap lakukan do your own research. Ini belum selesai ya. Holdernya coba kita lihat dulu, kita intip dulu. Nah, begitu dia, luar biasanya ya. Dan market cap-nya juga 36 juta sekian-sekian US dollar, total supply 1, 2, 3, 4, ya anggaplah 1 triliun lah gitu ya, kurang lebih teman-teman. Ini dia teman-teman, 1.442.585 loh holdernya, wih hampir 1,5 juta loh. Nah dan kalau saya lihat ya, ini yang baru yang dibakar baru 3% teman-teman. Nggak tahu nanti apakah ada acara bakar-bakaran lagi, mudah-mudahan ada kan gitu. Begitu dia teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi kalau menurut saya, kalau ditanya gamenya menarik ya, kontennya menarik, dan untuk mencapai rewardnya juga nggak sulit, dan harga tokennya juga termasuk murah sekali teman-teman, seperti itu. Tapi ya tetap disclaimer on ya teman-teman, kalau saya buat ini dalam katakanlah 15 menitan sepertinya dia masih trend bearish ya, tapi terserah kamu ya teman-teman. Ini udah pada masuk juga biasalah, karena mamanya kan Bitcoin juga keterpa angin ribut ya, angin topan. Anak-anaknya semua tiarap semua juga ikut-ikutan. Oke, teman-teman, segitu aja review dari saya. Menurut saya ini proyeknya sangat menarik, bagus sekali, dan harganya juga murah. Namun tetap do your own research, disclaimer on. Gunakan uang dingin bukan uang panas. Ingat, orang sabar cuannya besar. And see you at the top.